Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi penganiayaan dan pembunuhan yang melibatkan geng motor di Jatiwaringin, Jakarta Timur. Rekonstruksi tersebut dilakukan dengan melibatkan 7 tersangka. Adegan demi adegan diperagakan nyaris sama dengan gambar adegan yang viral melalui media sosial. Satu persatu para pelaku bergantian memperagakan aksinya saat mereka menganiaya korban. Adegan dimulai dari korban bersembunyi di sebuah minimarket dan terekam CCTV saat korban ketakutan hingga korban berhasil dibawa dan kemudian dianiaya. Ada 58 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini. Yang juga disaksikan langsung oleh jaksa penuntut umum dan pengacara para tersangka. Karena digelar di pinggir jalan raya, maka rekonstruksi menjadi tontonan warga hingga mengakibatkan lalu lintas tersendat. Saya 42 ketujuh tersangka dari 1 sampai 8.